Usai sudah pelarian Robi Saputra, warga Jalan PSI Lautan, Lorong Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ile, Kecamatan Ile Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Sempat 2 tahun buron dalam 4 laporan kasus yang sama, yakni spesialis pembelian rumah, Robi Saputra berhasil diringkus petugas Satreskrim Polsek Ile Barat 2, Palembang, Jumat 6 Mei 2022 sore. Namun saat hendak disergap petugas, Robi Saputra melakukan perlawanan sehingga terpaksa aparat memberikan tindakan tegas terukur. Dari moncong pistol petugas membuat pelaku roboh tak berdaya. Yang spesialis pelaku pencurian. Ya, dia kemarin kita lakukan penangkapan dia sedang berada di daerah Gandus dekat Purbakala. Saat itu dia mau pergi ke rumah temannya. Tersangka ini residivis kan? Oh iya betul, dia ini residivis, pernah juga melakukan pencurian di beberapa tempat. LP yang ada di Polsek IB2 ini ada kurang lebih 4, bahkan mungkin lebih dia ini. Maka semenjak dia ditangkap, apa jadi buronan, sudah mulai sepi, tidak ada lagi pencurian. TKP terakhir dia mencuri di mana, Komandan? TKP dia terakhir mencuri di daerah sekitar 235 ini. Modusnya mana? Dia ini biasa modusnya bongkar rumah. Ya, bongkar rumah, masuk malam-malam hari itu dia ambil apa yang ada, barang yang sudah diambilnya, televisi, HP, laptop, uang, ada uang sampai 20 juta yang diambil. Jadi bongkar menggunakan apa, kan? Dia menggunakan ada alat, ada linggis, macam-macam dia. Jadi sendirian apa berteman dengan anda? Ada, temannya ada beberapa orang. Ada lebih 4 orang yang masih kita kejar, masih buronan saat ini. Dan saat ini ada macam itu kawan juga. Ini rumah kosong atau rumah apa namanya caranya? Ada juga rumah kosong, ada juga penghuninya sedang tidur malam. Jadi dilihat begitu sepi, tidak mencongkir. Barang bukti saat ini dalam ini? Barang bukti ada masalah televisi. Iya, ya, ya, kita ya. Dia dikasih tindakan tegas, Nenek? Iya, betul. Karena dia ini pada saat itu melakukan perlawanan. Jadi kita akan tindakan tegas. Pasal yang dikenal? Sementara ini kita kenakan dia pasal 363. Untuk yang DPO? Untuk DPO-nya kita masuk menjadi satu ya, 363 semua. Maka saya bilang tadi dia ada spesialis pelaku.